Hai, jumpa lagi di YTH Channel. Kali ini saya akan unboxing lampu warning light, di mana lampu ini adalah berjenis LED dengan budget sekitar 100 ribuan. Dan ini adalah penampakan fisik dengan diagram wire-nya. Ada 4 jalur kabel, S, red, W, dan black, di mana S adalah 0. Jadi kalau S dengan red, dia adalah tegangan rumah. Sedangkan S dengan W, dia memakai tegangan aki dengan paduan seri 24 volt. Begitu juga dengan S dengan black. Kita coba buka dalam isi dari lampu ini. Ya, ini adalah penampakan dari isi dari lampu ini. Untuk lampu dalamnya dia berjenis tipe LED dengan empat sisi LED dan dengan tombol saklar untuk berpindah mode. Sekarang kita coba tancepin ke listrik. Jadi dia memakai jalur S dan red. Oke, sudah menyala. Ini adalah mode kedip. Dan kemudian kita coba mode satunya adalah mode kedip berputar. Dan yang satunya lagi adalah mode hanya menyala terus-menerus. Lampu ini biasa diadopsi di mobil ambulan ya, guys. Tapi di sini kita aplikasikan untuk ruang X-ray, di mana ruang X-ray membutuhkan syarat untuk lampu ketika X-ray sedang menyala. Ya, itu adalah review singkat dari lampu seri EW N1101. Dan semoga bisa menjadi referensi, informasi, dan bermanfaat. Sekian dari saya, YTH Channel. Mantap.